Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan eks gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar bukan termasuk kelompok teroris. Ahok mengatakan Gavatar merupakan sekelompok orang yang memiliki konsep pemahaman yang perlu diluruskan. Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia menyembuhkan trauma para pengikut eks Gavatar dengan memberikan pemahaman yang benar. Kita udah tanganin akan 5 hari di panti kita. Ada kerjasama MUI juga untuk kasih ya pemahaman lah tentang teologi yang benar gitu ya. Gak ada urusan ya dengan itu kayaknya ya. Saya kira kan mereka kan bukan sejenis teroris, bukan loh. Jadi masyarakat juga jangan, mereka juga orang-orang yang cinta damai, gak ada unsur macam-macam sebetulnya gitu loh. Hanya soal konsep pemahaman.